من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد لا من قلة موجود لا من علة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Tiang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, kepada Bapak Kepala Desa Sajang, khususon Tuan Guru kita, Guru Unta, Tuan Guru Faizun, kemudian para satid, ustadzat, Bapak Ibu tiang, selaku jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tebarang-barang bersyukur pada Allah Ta'ala. Mula je jam sekenian apa gawe EP bapak-bapak? Bangkat. Ibu-ibu apa gawe EP sekenian? Ngeder masih tekan. Meriap atau ngeder atau begosip? Kadang ada ibu-ibu jam sekenian no tokol-tokol sambil nebegutu. Begitu sino apa pasangannya begosip. Lagu ndara nih. Nah, hari ini Bapak Ibu tiang kita ganti pekerjaan kita semenda. Pelunggu anang bangkat lalu ngeder pahala bleh. Kenapa pelunggu niatin untuk mencari bekal agar narak nakal orang kadusang ibadah keluarga anta. Pelunggu ibu-ibu memasak untuk suami ino enda termasuk jalan EP meterida suami EP ibu-ibu tiang. Kenapa amonowah rida suami EP insyaallah rida Allah Ta'ala yang pun berbahasa baginda Rasul ayyumam mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah denara sepuk seninak ninggal dunia terus suaminya ridho atas meninggalnya dia maka yasino tama surga melalui langan beje milina tama langan surga ini mele pulunggu ibu-ibu tama surga mele apa ndi mate julu iya so mate julu lagu nereda wayah mama Amun dina reda waya mama aja hati-hati. Maka ini kehadiran kita pahala si luar biasa. Sering kita sampaikan dengan si girang lalu ngajina bapak-bapak ibu-ibu tiang dijelaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi. Engkau duduk sebentar di majlis ilmu. Sa'ah itu bukan berarti sejam, dik, sebentar.
apa bahasa Inggris semenda? Oh, semenda itu khairul laka min salati alfi raka'ah, lebih hebat daripada salat 1000 rakaat salat sunat. Ara ipe bapak salat 1000 rakaat? Ara pandin ara? Sang de neman ara. Tarawih doang milen ipe imam. Nih. Pira tarawih teh 20 kan? 20 telu lah ke barang witir kan milen itu imam kadang. Saya jadi imam. Iya. Julu lah Mas. Kenapa ende ape imam nang ngene? Nah, itu baru tuh salat 20, apalagi salat 1000. Kemudian khairul laka min huduri alfi janazatin, lebih hebat daripada hadir pemakaman 1000 jenazah. Sekik jenazah doang no pahalana 2 gunung Uhud. Sekik jenazah gunung Uhud sino memang dek sono mare tinggi Rinjani dek bawa-bawa lagu 2 gunung Uhud. Masya Allah sekik sino. Arak tini kira-kira si tukang mandi jenazah? Arak? Pira pandi epewah? Arak 1000? Hande noman. Sang sata sekat pendek noman. Sang sita sang sekat sang ya tuh pandi sih dengan. Kenapa? No, sekali hadir majelis ilmu ini bapak ibu. Lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat, lebih bagus daripada hadir 1000 dengan meninggal dunia. Wa khairun min iyadhi alfi mariyid, lebih hebat daripada tang hadirin 1000 dengan sakit jenguk teh. Nah, nu lebih hebat pelungguh ngapain hadir di majelis taklim marat nih bapak ibu tia. Nah maka syukur kita ke jelus ini mau kita barang-barang hadir, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila tebarang-barang salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ibu-ibu untuk baca salawat adam idapna mai idapna epe ibu-ibu amun pe berumba bahasa tene nyerindu, bahasa tia nyerindu apa bahasa tene nyerindu ngumba anakna gana padamno bahasa tuyanya nyerindu mun bahasa dengan bedengah ngana kan. Ha, ibu-ibu amun da bedengah apa bacaan epe ciloka, lulu ciloka. Apa baca nih? No, muda bau je bersolawat. Nih tapal, beja apa LP, bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan EP yang dah itu sering kita sebut si ngoan, si bedeang sempi, ngarat, ino bedeang tiang batur, batur sino, ya jadi dokter hewan. Ketuan tiangnya, boy. Nang beja agana solah sempin dengan kebetulan wayah li balik ngawan endah wayah memeli balik ngawis dah ngawi bilang jelu oh parandita anak dengan anu ndeh anak makam ku ngina antap ini li julun deh
Nah, jarina Masya Allah, ngene basana. Oh, amun demili, ngana-ngana itu. Ah, sade refreshing endah dakuan sampisino. Apa teka doang refreshing nang katang atoannya setelang ya Quran, setelang ya solawat sampisino. Adem midakna. Iji bilang daning baning kandang ciloka luntu. Dangdut gini setelang ada sampini. Dina gin bejigar sampini. Coba solawat setelang adem ya kana. Doaan apa rano fresh ngana pikiran. Nah, maka Bapak Ibu tiang telui-lui ampun tembaca salawat. Terutama jemaah bulan Syaban no, weh baca salawat. Nah, jadi sering kita nyebutna arak salawat no, tebaca 100 kali bilang jelu. 100 kali. Ibu-ibu 100 lelue apa sekedi? Lelue. Kepeng 100.000 lu apa segedi? Enggak segedi, no. Papa kepengnya segedi 100. Papa selawatnya lu. Ada selawat itu kami dapat ijazahnya dari guru-guru kami. Amun tabaca selawat nih Bapak Ibu 100 kali bilang jelo lagu. Jadi pelunggu baca dimanapun. Mau baca pas anang bangkat, aning kantor, aning rau, aning bewang, no? Baca salawat nih berapa kali? 100 kali. Tabaca yang penting hari itu. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Nah, ini keren nih. Saya baca salawat nih 100 kali diberikan 100 hajat oleh Allah Ta'ala. 100 kemelen tersadiknya si Allah Ta'ala. Bayang anak 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Nah, apa dia yang ipi kemiliki bapak-bapak? Terang, woi kemelen tuh. Sangaranya mau jawab milih sawan duen dah. Sang, no, arah kemelen tuh woi. Sampaikan pada Allah melalui salawat itu. Apa empat salawatnya? Gampang insya Allah. Muhammad ya Rabbi salli alaih. Enggak nana? Muhammad ya Rabbi salli alaih. 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 Ya ya wasino baca. Sampai 100 kali bilang jelu. Insya Allah bapak-bapak. Pelunggu mohon maaf. Misal sing rokok no. Pira menit nebuik rokok ya pe. Pira menit. Ara 5 sisa ke menit sake rokok no pira menit apalagi na barang kopi la nikmatin na na ne tiang tau tiang nya na lagu batur si tau nya kan lemai kenapa lagi no jangan jangan si lada pun ngerokok nyurga ita kan na mai gate kan. Nah, no bandingin lah sebenarnya tembaca Muhammad Rabbi Sallallahu Alaihi Muhammad Rabbi Sallallahu Alaihi Muhammad Rabbi Sallallahu Alaihi baca. Oh, ya terbaca insyaallah 100 hajat kita diijabah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, si berniat hadir, ara uzur, si nengerang lek bali menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah Isra Mi'raj, pengajian Isra Mi'raj rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj perjalanan yang sangat luar biasa bersejarah. Bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an. Bersejarah luar biasa. Baginda Rasul lekak lengan be minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lengan Masjidil Haram tiba Masjidil Aqsa. Lengan Mekah sampai Palestina. Ndak ke sampai Madinah. Lengan Mekah sampai Palestina. Sei barang baginda Nabi leka mesa-mesa atau pada yang barang? Pada yang barang. Sei kancana malaikat Jibril. Apa yang dah? Buruk. Kanca baginda Nabi telu luwik. Nah, kita bapak-bapak ibu
Seke Jibril, malaikat Jibril. Baginda Nabi manusia. Seke Malik, mohon maaf, ndek nama manusia, ndek nama malaikat, wala ini ya makhluk Allah Taala lah. Buruk sih. Jadi buruk seneng angkat dakuan sile atale julu sikir nong nganyat todaran nganyat pelo nurutang nengangkat sile bawa nurutang siaran buruk seneng mulai kitab-kitab sini apa ibu tiang be jentah na begita turun tah na sampai itu jendik itu tetap begita itu sampai buruk seneng sekali lihat tuh langsung. Nah, buruk sino berasal dari kata barkun. Barkun sino artinya kisap. Apa bahasa itu kisap? Oh, kisap no. Kisap menyambar no. Nah, iya no. No buruk sino. Nah, apa pelajaran yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu? Nah, pertama pelajaran Isra Mi'raj yang ingin tiang sampaikan. Amun temili apa jua temaletang ino maju meli tedusun dasan tena maju meli tedusun dasan tena sukses meli tegubuk gampang tena bagus hendakna tebareng bareng marangkun baginda Rasul dek surang ana bem Jibril dek pula milu alu mesa kuah tok kuah ning dek ulang anu lagu bareng-bareng. Jibril endah aduh kah aku ah DP ula EP Muhammad den ulah kan endah. Burok endah den ulah kan dende tunggang aku Jibril be bareng tuh den ulah. Lagu bareng-bareng Bapak Ibu sampai kemudian ke Masjidil Aqsa terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya sekali lagi? Amun nabaujana muntemele gubuk gampang tanam maju. Apapun yang kita hajatkan agar na bagus Bapak Ibu hendak na gawe ya secara bareng-bareng tebareng-bareng kenapa? Sering kita sebut Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab beliau apa kata beliau? La ghalabata illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihad illa bil musyawarah. Ni tabau ganjari dengan si menang amun di tekuat. Ni tabau ganjari dengan kuat amun di tebesopo. Ni tabau ganjari besopo amun di tesering-sering saling tengok silaturahim musyawarah tokol bareng-bareng. Anu ngene basane Imam Al-Ghazali. Sehingga Bapak Ibu bareng-bareng ngangkun ta. Bagus-bagus. Nah, karena tentu coba apa bahasa kulungku Tangerang. Tangerang nih, no. Tangerang sino mun seke. Tahu de kadunya pu. Ne lagu mun de pasopo ampo ikat ke lapu ana lah. Bui rerunggu ini besang de sapu. Berfungsi je ini. Nenan. Jadi Bapak Ibu perbedaan si sekedi-sekedi ini arana sunnatullah. Apa arana sunnatullah? Ya langan te saling tanda agenda tulak saling salahan suatu sama lain. Merah misal li Mesir Bapak Ibu tiang li Mesir ino. Jadi amun li Mesir no Bapak Ibu macam-macam tegitak model dengan si sembahyang. Lagu nara saling salayang. Kenapa? Iyalah ngante saling tahu. Nih contoh nih Bapak Ibu. Ara le Mesir no. Bara batur-batur kami no. Ah jelas sendiri. Amuna salat ngene aku no. Allahu Akbar. Le bawa pusat na to imana ngene. Ndak kaduang YP. EP ngantok ini. Ya lelah kena nunggu imam ini. Nah, araja pas le pusatna Allahu Akbar. Araja pas antara dada ke pusat Allahu Akbar. Ara antara dada ke pusat bekiri sekedi. Araja Allahu Akbar. Dari ri tetu ini. Mana no? Araja Allahu Akbar. Dia ni ulah bersedekap no. Dia tahu ia sembahyang.
ndak dengar ni apa tato na? Mana ni? Ini pembadak dendek liwat aku sembayang ni, mana? Lagu ni sana muni. Allah, mana ni? Nah ni seke dua telu empat lima enam. Kan beda-beda ya. Lagu le Mesir Bapak Ibu tiang denara si saling salahan. Kumbena karena saling tahu itu amun ngenin tanah salat. Mazhab Maliki au dengan ara dalil lazmaliki pesino. Amun ara misalnya si salat ngene yang kuna au dengan mazhab Ibnu Taimiyah kedua ngasingan. Monarang ini aku na salat Hanafi kedua angnesino. Itulah saling salah ang bapak ibu. Si salah ini saya sinde na sembayang. Ino si salah. Oh kedua si girang maran diri na paling kena. Ino si salah. Ketelu si girang nyala yang dengan. No si salah. Oh artinya apa? Perbedaan-perbedaan si sekedi nenek mina itu gen saling begeju saling ketok-ketiang sedangkan apa jua ini narak jari kenapa? Karena yang sibuk kita perbedaan si macam-macam sini. Nah makanya ingin saya sampaikan tuh lihat baginda Rasul bersama Jibril bersama Buruk menuju Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ya bareng-bareng. Nih be contoh jama-jama. Epe berdiang ima dua. Amunna genit ima kanan be singaroang. Kiri apa kanan? Itu tahu ngaroang diri itu no. Munna genit si kiri be singaroang. Kanan. Munna genit si kiri kan? Nih ngaroang. Nenowa si kanan si kiri kan? Kan mau bahasa toyana kan ja ente. Genitan karoang diri me dewah ngono si kiri ne ya kan justru bapane genitan ne ndepe ula nyuruh ne si kiri langsung ya kan ne kan ngono atau arakin umane pikir-kira ngaroang diri ne den ini ino nda si kiri ne noa talon ati coba si kiri mau nap kotor-kotor dang tau ne bebiso iya kadu nepe kan. Nih besok julu mudi, no kenanta no, iya lagu denoah talan ate lah ya je bagus bagus, tau nasi kanan denoah menongkat. Lagu saling reda ya kenapa? Karena satu sama lain perbedaan yang satu sama lain bukan jalan saling menyalahkan, tetapi jalan saling melengkapi. No, ya langan saling melengkapin. Ita beke bapak ibu. Epe bapak-bapak kanci ibu pada tepe sama. Pada atau beda? Beda. Beda, besai ini jari kami. Kan no. Coba ndak ada besai ini kami jari-jari. Lagu besopo epe kan jana. Ya pun terjari tenda. Nah, kan nganolah umpamana bapak ibu tiang ke apapun munara misana masalah sekadi-sekadi arah jalan musyawarah kita selesaikan dengan jalan yang baik-baik. No angkan bapak ibu no pelajaran pertama yang ingin kita sampaikan muntemili becat capai tujuan te bareng-bareng engkun te munara kulah kurang lebih te munara misana peli engku salah na batur te keliru si sekadi-sekadi kan jita manusia siaran manusia si namula balina salah balina lupa lagu ndak sekuat lu salah endah. Nak kuat kalau salah setan jadi nesino, kan? Munden ada salah na malaikat sino. Amun nak kuat kalau salah setan sino. Mun si jamak-jamak aja kadang salah. Nah ini manusia. Nah maka bapak ibu tiang, nih kurang lebih pelajaran pertama yang ingin kita sampaikan. Tebareng-bareng bapak ibu tiang. Dende misalnya barak baturna kurang lebih sakit. Tetangganya sakit. Ndak bakat tuan Malik. Apa partainya? Ndak ulang. Jenguk obi tetangga nih pinu. Ndak ulang. Pilihannya kayak kurubin. Ndak. Oh, ndak kunjung ulang. Ndak.
Ya, silakan tebarang-barang Bapak Ibu tiang. Tentunya barang-barang dalam hal-hal perkara-perkara si positif. Si bagus-bagus kan. Nah, makanya ini buktinya no Bapak Ibu no. Pelunggu barang-barang hadir majelis lemai idap tekan Bapak Ibu tiang. Nah, nih pelajaran pertama Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pelajaran berikutnya yang ingin kita sampaikan yaitu apa? Perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibersamai oleh malaikat sama buruk, baginda Rasul berjalan minal masjid ilal masjid, lengan masjid menuju masjid. Ini pembada untuk kita Bapak Ibu. Apa tebadak ni teliti si baginda Rasul si Allah Ta'ala? Oh, pembadak amuna bau ite endah serepot-repot Bapak Ibu tiang dende telupa aning masjid. Nah, lupa aning masjid endah serepot-repot subuh tayak amuna bau lah telir kena menjurang carang tanini awek simut wawek simut Allahumma sol baru tengah se zohor betul-betul zohor bangkat kanya kantem ayy nanam selepu angku asar betul-betul masih li bangkat nih maghrib nah maghrib apa pegawaian ini maghrib wawuli apa masih li bangkat atau otw hah. Nah, mun sane maghrib ne tabau isya. Ke isya jendara alasan. Ngantuk le ngantuk. Mun pe ngantuk adik kali masjid to pada ngantuk le itu nunggu waktu isya. Artinya Bapak Ibu ke serepot-repot dende telupa ingat angkun tenda agan temak murang masjid te barang-barang. Nue dengan letakku takuan yang masjid kena hilang sandalku bareh kena orang pendengankan apa arah angkatnya dengarnya tinggal jelek ambil yang baik mana pertama kali dapat taraweh jangan sandal yang masjid ule-ule baru sandal batur baitnya yang masjid ndak kena ndak. Oh, ini Bapak Ibu tiang terutama kene warapet bulan suci Ramadan. Nah, terdidik diri tanang masjid. Ciri pelunggu itu yang keren itu si gerang aning masjid. Yang pun sering sebutnya si baginda Rasul. Disebutin dalam suatu riwayat sahih. Apa kata baginda Rasul? Sab'atun ara tujuh golongan. Bakalan dapat golongan nanti di akhirat. Yauma la dhilla illa dhillu. Dinara naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saisino rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dengan si atena terpaut girang kalbet culuk aning masjid. No dengan gen mau jamak naungan li akhirat. Bapak Ibu li akhirat sino ngeri. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di hari li akhirat sino denara ita saling kelingo. Apa maksudnya kelingo? Denara ita saling perhatian. Denara semua orang dalam keadaan telanjang. Sengkaru bekelombas bahasa tu ya. Kelompas nara dengan lagu ni nara saling perhatian. Anu beli narang anu nara le akhirat lain-lain doang. Kenapa si tafikirang sino ngumbe nasib te setelah tertimbang amal ibadah te semua orang bersedih. Bayangin Bapak Ibu katakala li julu no tu tete serotol mustaqim. Dengan siwa terik li neraka sino kedengaran suarana tiba-tiba dengan sini naman tertimbang. Dengar te suara dengan tersiksa dalam neraka sini lebang bebe ngeri na. Dinara dengan saling apa rana no? Saling kelingo, saling perhatian enggak ada. Yang ada yang bagaimana? Yang memperhatikan nasib diri sendiri.
Nalagu dengan sini si baru sini salah sepuk nak rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, dengan si atina terpaut sama masjid ini je insya Allah tenang ya jemaah di akhirat. Kenapa? Dulu dia sampaikan panggilan Allah, Allah panggil hayya ala sholat, datang yang menuju sholat. Maka sekarang kata Allah, nih ku bayang epi hajat epi, ndi pengin merasa gelisah, ndi pengin merasa takut. Kenapa? Dulu di dunia dia sudah menyampaikan panggilan Allah melalui panggilan-panggilan sholat. Oh, maka bapak ibu ka, mana bau jana barang-barang tisi masjid nih. Oh, makanya salasatun arak telu golongan fahuwa dhaminun ala Allah, Allah ta'ala sinjamin rizkina jelusino tejamin si Allah ta'ala sayisino rajulun dengan simbi kharaja min baitihi, dengan sileka subul dengan balina aning masjid sampai nuli. Ya dakuan dengan sino apa akan apa rano dijamin oleh Allah Taala. Kan dengan kita terjamin si Allah Taala. Jamin si Allah Taala piran tak mau nangka itu siapa nih bapak ibu kita tau nah. Muntah milih terjamin si Allah Taala. Insya Allah kita tau nah. Karena kita tau nah jadi nangka tapi itu ya jaminan Allah Taala no. Sekarang kita cari jaminan Allah Ta'ala itu di dunia. Dit nangka tata pacu. Nek na jama' lek kubur. Ora ada Quran ketika salah satu guru kita takziah le sopok tempat. Apa doa senina dengan sininggal dunia? Kiai ngana. Doa yang semamaku agana pacu sembayang lek kubur ngana. Dalam kubur kana. Ini dengan sembayang lek kubur. Di narape dengan bau sembahyang di kubur selesai munwa sampai kubur faqad qamat qiyamatu, udah datang kiamatnya kalau sampai sudah sampai kubur, berarti di kubur sudah narak dengan gen sembahyang karang tenerima doa. Maka bapak ibu tiang ka insyaallah yakin tiang insyaallah di narak suite sininggalang salat insyaallah darak cuman si luwe sinu si telat sembahyang. Ndi? No, ya ngende. Nanang ke aja melalui Isra Mi'raj nih Bapak Ibu ke. Tebarang-barang nek teperiki salat tesegedi. Periki barang-barang. Karena mun tebarasan pogoyan teh dina gin tutuk-tutuk pogoyan sini. Harap doang pegoyan, amun dia kesempatan diri tengah wi pegoyan bagus ba. Kalah itu si pegoyan sini bapak ibu tiang. Nah maka, no bapak ibu tiang nih apa? Tak jangan lupa di setiap hari kita, setiap waktu tak. Nih tebau full 25 waktu sino mana pinaklah le supuk waktu temu aning masjid. Tebarang-barang makmurang masjid ta. Kenapa? Karena tujuan baginda Rasul menuju Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra Mi'raj di antaranya apa? Di antara tujuan pokoknya adalah menjemput perintah salat 5 waktu. Bayangin Bapak Ibu, salat sini lae asalna 50 waktu. Sedikna nolna jadi 5. Coba bayangin namun 50 waktu piran daning bangket. Piran itu yang ngajar selalu buangku kan. Tapi bayangin hebatnya. Si 55 waktu sini pada pahalana kence dengan si gawe 50 waktu yang diwajibkan dulu. Dan lihat bapak ibu, sholat sini dinarak tawar-tawaran. Tidak boleh. Amun puasa arak tawaran. Arak dengan dina mampu puasa. Oh ndak, bau dina puasa. Ada toh misalnya sandina na puasa di neman asar sekarat ya di nemunahan diri ini si toh ana oh dende puasa ke epe pebuka wah sadi bayarangnya fidyah sejelusinu satu mut pira satu mut sino 1 kilo kurang seperempat beras
bau kita ngadu kepeng, bau ajin berasi sekenu sinu subulah. Nah, lagu mana sholat jana di narak tawar-tawaran Bapak Ibu. Narak tawar-tawaran, nah, kenapa? Karena langsung diterima menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mundik pe mampu berhutang maka tokol cara untuk sholat. Aku ini mun sholat fardu, mun sholat sunat jana mampu itu berhutang bau tetokol. Mun sholat sunat, nah bosan itu berhutang ngata esam membicara dengan ngumbir esenya tetokol, kanggui betokol. Amun sholat sunat, neta mampu tokol maka tindu. Lagu ndak padam. Tindo ngono kendek ndek nang pada mang mata. Nah, mun nek bebau tindo ngadu isyarat. Nena, mata-mata tang ngadu. Allah Akbar, sami Allah mamina. Allah Akbar. Nah, ya. Nek ta mau ngadu no, ngadu ate. Nek mau ngadu ate, mati wah sini. Ndara tadah wae. Nah, artinya apa? Saking pentingna salat sino Bapak Ibu jaga bareng-bareng. Sin jaga salat sino sai ita jaga ang diri teu dina bau dengan jaga ang ita. Beh, jaga aku sembahyang ku andeuna bau. Ita jaga ya. Maka ita tokna berarti. Kan kita tahu salat itu tidak ada ibadah simina dengan sino subul dengan Islam kecuali nih salat nih yang panangno bahasa baginda Rasul pembeda antara dengan Islam kaja sindina Islam tarikus salat ngumbe angkuna jaga salatna mun girang ninggalang salat jeuna hati-hati tinggalang nenda ya si Allah Ta'ala. Lagu mana girang jaga salat je insyaallah dijaga ama Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, ne dua mukta pelajaran di antarana dalam pelajaran Isra Mi'raj. Sekali lagi pertama, kasila ni tebareng-bareng ampun te dalam kebaikan perbaikan. Munarak perbedaan-perbedaan sekedi yalangan te saling tanda, yalangan te saling lengkapin. Ndak ya mina itegin saling begeju, saling disapa, ndak. Kedua, dende lupa terjaga sholat te bareng-bareng. Mungkin siwa waliwat agak telat, ita ah muneng kejana, ndak tetelat-telatan nanu. Mungkin si waliwat di tegirang qobliyah ba'diyah sineng keje jaga qobliyah ba'diyah teh. Si waliwat di tegirang sembahyang duha mun bau neng keje tebarang-barang amalang salat duha. Nah, ini Bapak Ibu tiang. Nah, kemudian berikutnya niara amalan li Jumat terakhir bulan Rajab. Si jemaah kan neng ke Kamis kan? Jemaah Jumat. Inwara amalan li kitab kanzun najah wassururana fil ad'iyatil lati tashrahu sudurana kitab sino ino amalana sai-sai ngamalangnya tau epi manfaatna keutamaanna la tanqati'ud darahimu min yadihi tilkasana. Insyaallah si ngamalang ni ndek nagin petuk kepeng lengan imane taun sino ara doang kepengna sesekat-sekat pemeta lagu ya ara doang lengan rizkina. Nah, apa tebaca? Tebaca sino telung desa lima kali piran Jumat terakhir li bulan Rajab. Jumat terakhirna waktu nak piran wal khatibu alal mimbar kenyekana khotib di atas mimbar lagu ndak ke ngeraos kenyekana khotib khutbah itu kanggu papahnya di enam raos khutbah khotib sino mungkin antara dua khutbah kan tokol khotib no ya kita baca itu orek ke baca apa bacaannya gampang Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sake sino Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah nah ke pina jadi dua Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah jadi sake
Pelunggu amalkan itu insya Allah tahun setahun sino terjamin rizkin tesi Allah Ta'ala. Lagu sambil pacu begoyan. Nek ngamalang ini lho untuk begoyan tinu-tinu dang li bali. Sepi rizki yang mau dengan lu enda. Maksudnya di samping tebegoyan pacu, gunakan apa itu amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama. Mudah-mudahan arah berkah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih banyak atas perhatian pulunggu. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Amuna bagus kita ambil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amuna lengi maka itu dari tiang sebagai biji pulunggu Seran Ahmad Tulaifi. Tiang tunas ampun maaf sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa biasa ke? Doa biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقيقة بحقائقها يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والشفاعة والسلامة علينا وعلى وال والدينا وعلى مشايخنا وعلى أزواجنا وذريتنا أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.